Boom. Wow, macam tu sekali tau. Dan Rishi keliling rumah sekali lagi. Orang kata buat check up tau. Check fuse box. Okey, dah tutup. Semua tak ada masalah. Check pintu depan. Okey, berkunci. Ngam. Pintu belakang pula. Dia pergi pusing pintu belakang. Eh, okey, ngam. Semua kunci. Kemudiannya, dia tinjau lah kat tingkap dapur tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah adanya insyaAllah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga, semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita lagi sekali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda cerita berkenaan dengan pengawal keselamatan. Baiklah, kita terus ke video pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okay, dalam banyak-banyak cerita yang KSM jumpalah berkenaan dengan kisah berkenaan dengan pengawal keselamatan ni, ada satu yang agak ataupun yang paling menarik perhatian KSM lah. Pada saya ini yang paling best lah eh. Ini adalah kisah daripada seorang security guard yang berbangsa Nepal. Dan orang Nepal ni adalah housemate saya. Ini bukan housemate saya, housemate cerita ni lah eh. Baiklah, kita teruskan dengan cerita dia. Sewaktu saya menyewa bilik dekat Balakong dulu, nama mamat Nepal ni yang kerja security guard ni dekat universiti saya ni, nama dia Rishi. Untuk Rishi, R-I-S-H-I. Disebabkan dia jaga shift malam, so jaranglah saya jumpa dia ni dekat rumah. Adalah satu hari ni, orang kata saya tengah melepak-lepak dekat si Rishi ni dekat hall rumah, berbual-bual. Orang kata adalah masa nak berbual lama sikit kan. Tahulah serba sedikit pasal si Rishi ni. Rishi tu time ni dah 2 tahun dekat Malaysia lah eh. Dan dah boleh lah orang kata English speaking sikit boleh, tapi Melayu waktu tu tak berfasih lagi. Dan saya pun tanyalah dengan si Rishi ni, banyak ke gaji kau sebagai security guard ni kan? Dan Rishi ni cakap kalau tak banyak, tak adalah. Orang kata dia ni datang daripada jauh-jauh nak kerja dekat Malaysia ni kan? Cari duit, kata dia. So saya pun tanya lagi lah, Rishi, gaji kau kat Malaysia ni berapa Rishi? Dan si Rishi ni reply, dia kata kerja kat universiti tu, okey lah gaji dia, orang kata cukup lah, orang kata boleh hantar ke kampung. Tapi sebelum dia jadi security guard dekat universiti yang saya belajar sekarang ni, dia ada jadi jaga kat satu orang rumah ni, rumah orang kaya, kata dia. Gaji kat sana tinggi bang. Kat sana gaji dia dalam RM10,000 macam tu. Sudah tentulah saya tak percaya gaji si Rishi ni. Ya je kau ni gaji sampai RM10,000 tak kan. Kita yang kat sini bertungkus lumus tonggang terbalik pun tak dapat RM10,000 tu kan. Jadi saya pun kata layankan je lah, kata orang kata jawapan dia macam si Rishi ni lah. So saya tanya Rishi lagi, kenapa babe kau berhenti? Gaji dah besar macam tu, kau nak berhenti pula kan? Jadi the moment Rishi cakap rumah tu ada hantu, saya tak tanya banyak dah teruslah orang kata saya dengar betul-betul. Apa benda yang dia nak cerita kan? Sebab saya ni memang peminat cerita hantu, kata dia. Okey, salah seorang rakan sekerja bagi tahu, kata dia, Rishi ni ada security job dekat Bukit Tungku, untuk graveyard shift, kata dia. 5 hari seminggu je kerja. Dan masa tu si Rishi ni jadi guard dekat kondo area Melawati, dan dia tak sukalah kerja kat situ. So memanglah mencari-cari tempat yang lain, kata dia kan. Apa yang buat job tu menarik adalah gaji dibayar secara harian dan cash on the spot. Seronok juga gaji hari-hari eh. Untuk setiap shift yang Rishi ni buat ataupun yang dia buat, kawan Rishi cakap, kalau berminat dia suruh contact dengan orang ni lah. Maksudnya kalau setiap kali habis kerja je,
terus dapat gaji on the spot setiap hari. And orang kata long story short lah eh, si Rishi ni berjumpalah dengan klien yang offerkan job tu dekat Mama Erikota Damansara macam tu. So klien tu ialah seorang apek tua tau. Dan Rishi macam percaya macam tak percaya dengan offer kerja yang dibagikan oleh apek ni lah eh. Jadi security guard rumah kosong dengan gaji dia RM400 sehari. Eh, kalau abang pun nak weh pergi kerja kat sana kan. So di mana eh, gajinya ni akan dibayar selepas setiap tamat shift ataupun setiap kali habis kerja, dibayar gajinya. On top of that eh, Sabtu dan Ahad adalah hari off day. Now Rishi bukan sebulan dua jadi security guard kan, and dia dah tahu this kind of offer ni mesti ada something fishy yang orang kata orang tua tu tak beritahu kat dia lah. Bak kata pepatah Inggeris kata dia, if it sound too good to be true, then it is. So Rishi pun bertanya lagi lah pada orang kata, pada opek tua yang offer kerja ni kan, what's the catch ataupun ada apa-apa ke kan. Rishi tanya macam tu dan opek tua tu pun balas, itu je yang kau patut tahu. Dan kau nak ke tak nak kerja ni kan. Orang dah offer baik, kalau misalkan kata tak nak, aku offer kat orang lain kata dia kan. So apa yang opek tua ni beritahu kat Rishi ni, setiap shift ni orang kata bermula dari pukul 6 petang sampai pukul 8 pagi keesokan hari dia. Coverage area hanya orang kata kena jaga cuma sekitar luar rumah je. Dan Rishi ni adalah dilarang sama sekali masuk ke dalam rumah tu. Pengangkutan, tak payah risau. Pergi dengan pulang disediakan sepanjang 5 hari bekerja ni, ada transport. Maksudnya ada orang datang ambil, ada orang hantar balik, macam tu lah eh. Dan upah hanya akan dibayar selepas shift tamat. Maksudnya pukul 8 pagi tu dah habis kerja, balik tu dapat gaji terus. Wish. Jadi Rishi bila dengar offer macam tu, dia tak ada masalah lah dengan semua tu. Tapi ada satu arahan yang Rishi rasa agak pelik tau. Kenapa eh? Setiap hari dia kena switch off fuse box dekat rumah tu pada pukul 2 pagi kan. Termasuklah hari Sabtu dengan Ahad pun, Rishi ni kena datang, orang kata kena singgah kejap kat rumah tu yang dia jaga tu, semata-mata perlu nak switch off kan fuse box tu. So berulang-ulang kali tau apek ni cakap, kena make sure fuse box tu you kasih mati lah. You jangan biar dia on saja itu macam. Itu every day pukul 2 pagi you mesti mau matikan itu fuse box. Jadi macam tu lah lebih kurang Cina tu cakap agaknya kan, apek tu cakap. So bila Rishi cakap, kalau macam tu dia tutup je lah switch tu daripada awal. Tapi klien ni ataupun uncle tu ni tetap berkeras. Klien tu bercakap kena juga tutup pukul 2 pagi. Biarlah sebelum tu Rishi dah tutup berpuluh-puluh kali pun, yang penting fuse box kat rumah tu kena turn off pada pukul 2 pagi. Mesti orang kata by hook or by crook pukul 2 you mesti pergi dekat ini fuse box, you mesti mau tutup dia. Itu kata arahan dia ya. So gaji besar dan off days 2 hari every week, mana nak dapat kerja security macam tu babe. Kan kalau abang pun dengar offer macam tu, ish baik tu kan. Walaupun macam ada yang tak kena, tapi offer tu terlalu sangat menarik untuk Rishi ni tolak tau. Maka tanpa berfikir panjang lah si Rishi ni kan. So Rishi ni pun bersetuju lah dengan offer uncle ni. Okey lah uncle, saya okey sajalah. So hari pertama Rishi ni bekerja, Rishi ni dijemput oleh satu van putih tau. Dan dia ingat lagi yang van tu masuk ke jalan Parlimen, lepas tu masuk jalan ke Tugu Negara, dan kemudian terus lagi ke dalam lagi tau. And pusing orang buat kecil kat dalam tu, dan sampailah ke destinasi ataupun tempat kerja yang di-offerkan tu. Tak ada apa pun yang menyeramkan pun. Rumah tu nampak okey je kan. Tentang rumah tu semua orang kata daripada luar nampak macam rumah yang normal tau. Dan sewaktu Rishi pertama kali sampai di sini, rumah tu agak bersih. Macam rumah tu cuma nampak macam rumah tinggal lah. Jadinya kalau ni nak dibandingkan dengan rumah-rumah lain yang ada dekat area situ, nampaklah design orang kata rumah ni nampaklah orang kata design lama sikit lah eh. Dan lamanya luas dan dikelilingi oleh hutan belukar. Tapi tak adalah tersorok sangat rumahnya, kerana daripada guard post tu Rishi masih lagi boleh dengar trafik daripada jalan Mahameru. Jadi dekat juga dengan main road. Jadi rumputnya tengok dekat dalam tu kan, rumputnya terjaga rapi. Ada kereta kancil tau, ada satu biji kereta kancil parking dekat parking base tu. Maksudnya dekat Porsche tu
Bukan kosong lah, ada kereta. Maknanya rumah tu tak adalah terbiar, cuma tak ada penghuni je. Dan sebaik sahaja Van meninggalkan pekarangan rumah ni, Rishi saja round keliling, tak ada pusing keliling rumah tu kan, nak tengok-tengok tempat kerja baru dia kan. Dan fuse box ni terletak dekat luar je dinding belakang rumah, dan agak tinggi lah kedudukan dia ni. So Rishi ni kenalah pakai cota kalau nak tutup swift tu. So Rishi pun memulakan tugas sebagai seorang pegawai security yang bergaji satu hari RM400 tau. Dan seperti biasa, dan tak adalah kejadian aneh pun yang berlaku sepanjang dia bekerja kat situ tau. Melainkan swiss yang dia wajib tutup ni akan berada dekat kedudukan on je. Setiap kali dia menutupnya pada jam 2 pagi. Maksudnya semalam dah tutup, dia dah offkan, dan dah tak ada siapa-siapa pun sentuh switchboard tu ataupun switch tu. Besoknya dia tutup lagi sekejap tu, switch tu akan automatic on dan dia kena tutupkan lagi. Jadi tak kira lah sebelum tu dia dah switch off berapa kali pun, tetap juga akan on balik semula tau. Dan Rishi ni juga tak pernah lah berjumpa dengan guard shift siang ni kan. Dia ada tanya kat driver van tu, driver yang hantar dia pergi kerja kan, abang, ini siang ada siapa jaga bang eh? Dia tanya macam tu lah. So tapi driver tu kata, eh mana aku tahu kan, so aku ni kerja driver, kata dia. So Rishi ni anggaplah guard shift siang tu habis kerja dalam pukul 3 ke pukul 4 ke macam tu. So memanglah tak ada peluang si Rishi ni nak berjumpa ke ataupun nak bersemang-semang dengan guard yang shift siang tu. So setelah bekerja beberapa hari semuanya normal tau. Sehinggalah masuk ke bulan yang ketiga. Dan hari kejadian ialah hari Sabtu macam tu. Van pun tak disediakan pada weekend tau. Dan biasanya si Rishi ni akan pinjam motor kawan dia. Orang kata it just that. Sebelum tu Rishi macam ada berselisih faham lah dengan member yang ada motor tu. So hari tu tak adalah transport si Rishi ni. Mau tak mau kan, macam saya cakap tadi, hari Sabtu Ahad, si Rishi ni memang kena datang untuk just bukan jaga tau. Dia just nak kena switch off kan dia punya fuse box tu kan. So mau tak mau si Rishi ni datang awal tau, dalam jam pukul 10 malam gitu. Naik teksi dan dah plan lah untuk nak tidur dekat guard post saja kan. So malam tu hujan memang lebat gila tau. Best lah orang kata, dengan sejuk agaknya kan. So Rishi ni pada malam tu pun dia tertidur lah dengan lena sekali. Dan sekitar pukul 3 pagi tu Rishi ni tersedar. Alamak, dah pukul 3 pagi, kata dia kan. Dan dia pun bergegas keluar daripada guard post ni. Kenapa tau? Sebab nak kena switch on switch dekat dekat fuse box tu, untuk nak tutup switch dekat fuse box tu. Dan sebaik saja si Rishi ni orang kata lalu dah lampak kat rumah tu, alamak, kata dia kan, lampu dalam rumah tu terang benderang babe. Dan lampu-lampu kat situ semua menyala. Cermin tingkap pakai stained glass menyebabkan dia tak dapat tengok lah orang kata siapa kat dalam ke. Mungkin lah sebab tu ada, orang kata ada lampu hidup. Jadi Rishi ni pun mengetuklah pintu depan rumah kan, sebab curious siapa pula lah yang ada kat dalam ni kan. Tapi tak ada siapa-siapa pula membalas kan. Dia tengok lah dekat lubang kunci pintu yang kecil tu kan, dia teropong gitu kan. Daripada lubang kunci tu Rishi ternampak tau, sebab dalam ada seseorang dalam tu, dalam keadaan macam merangkak tau. Bukan merangkak macam baby tu tapi merangkak dengan tapak tangan dan tapak kaki semua kat lantai, dan badannya melengkung ke atas macam kucing tu. Dan jadinya Rishi cakap orang tu macam bogil tau, dan rambut dia panjang. Tapi dia tak cam lah sama ada orang tu lelaki ke perempuan ke kan. Jadi sambil dia tengok da'lah tu kan, si Rishi ni ketuk lagi. Kan dia ketuk pintu tu lagi, orang kata cuba nak communicate dengan benda yang ada kat dalam tu lah, ataupun ada orang kat dalam tu. Dan semualah Rishi ni panggil tau, sir lah, ma'am, kak, adik, abang, hey, hoi, semua dia panggil, kata dia lah kan. Tapi orang tu tak menyahut langsung tau, nak pecah masuk, kata dia. Teringatlah Rishi ke alamat, orang kata amaran uncle ni kan, uncle yang klien dia tu, yang melarang daripada dia ni masuk ke dalam rumah tu. Jadi
tanpa membuang masa lagi, si Rishi ni call lah apek tua yang pakai handphone tu, tak ada hello bagai kan. Apek tua angkat-angkat pun terus marah-marah tanya, why you don't switch off the fuse box, kata dia macam tu lah. Macam tahu-tahu je apek tua ni kan. Dan Rishi ni cubalah orang kata menipu, cakap dia dah tutup, tapi apek tu agaknya dah tahu lah sangat kan. So dia bentak ataupun dia marah-marah si Rishi, you don't lie to me, macam tu lah. Kali marah dan masih orang putih tau, dia kata I know you didn't switch off the fuse box. Dia cakap macam, saya tahu awak tak matikan fuse box tu kan, jadi itu yang jadi masalah sekarang ni kan. Tak sempat si Rishi nak tanya apa pun pasal orang dalam rumah tu, apek tua ni pun terus cakap, awak dah keluar je daripada situ, keluar je daripada situ sekarang, kata dia kan. Dah tak payah tunggu-tunggu lagi, kata dia, tak payah nak matikan, dah blah blah blah, macam tu je uncle tu cakap. Dan Rishi ni pun iya-iyakan je lah dan hang up terus telefon tu, kerana rasanya macam rasa bersalah lah agaknya. Rishi ni pun pergilah ke belakang untuk orang kata tutup fuse box yang diarahkan tu kan. Sepanjang dia menuju ke belakang rumah tu, ada bayang-bayang tau dekat cermin tingkap ni, macam mengikuti dia ni dari tingkap ke sebelah tingkap sampai ke belakang lah. Makan tingkap keliling rumah tu ada tingkap, tingkap-tingkap kan. Jadi bayang-bayang tu mengikuti dia daripada tingkap ke tingkap tau. Dan saya pun tanyalah Rishi, eh, apa yang kau rasa benda tu sebenarnya Rishi, yang ada dalam rumah tu? Dan dia cakap, mula-mula kan dia ingatkan benda tu orang tau, sebab dia cari daripada, orang kata daripada cara apek tu marah-marah, seolah-olah macam dah acknowledge, macam dah tahu dah someone is in the house, kata dia. So bila si Rishi ni dah ada dekat belakang dan switch off ke dekat fuse box tu, dia tengok dekat tingkap dapur tu. Dekat tingkap dapur, menurut Rishi cuma tengah-tengah je orang kata ada stained glass tau, yang border ataupun tepi-tepi tingkap tu, keliling tingkap tu, dia macam transparent. Tengah-tengah ada stained glass. Stained glass tu dia macam tingkap yang kabur-kabur tu kan. Jadi daripada area transparent tu, ada separuh muka manusia ataupun muka orang tengah tengok je dia macam tu tau, tengah mengendap-endap macam tu kan. Daripada tu dia mengendap-endap macam tu, macam tu lah agaknya kan. Mata orang tu macam mata orang biasa tau, dan kulit orang tu kulit putih, pucat macam tu. Mata sampai nampak urat-urat hijau tau kat muka, berseliat kat muka tu, dan rambut hitam menggerbang macam tu tau. Tapi tiba-tiba wajah dekat tepi tingkap tu bergerak sekeliling ni, orang kata pusing dekat tepi tu, pusing naik atas. Astaghfirullahalazim, memang seram. Dan logically speaking, mustahil lah kalau orang boleh buat macam tu tau. Siapa-siapa ada kenal dengan security guard Kurkan Apple ni, tahulah orang kata macam mana hati kering dia orang ni. So Rishi cakap lah, dia tengok je makhluk tu tau, dalam seminit dua macam tu, baru dia buat kesimpulan. Orang kata that thing is not human, kata dia kan. Dan rumah tu kembali gelap tau bila switch fuse box tu ditutup oleh Rishi, dan makhluk tu pun terus orang kata disappear from daripada tingkap tu lah. Dan Rishi pun berjalan semula ke guard post, dan hujan menyeranya waktu tu, dan dia plan orang kata nak call public taxi lah, dan pukul 7 pagi nanti baru nak sambung tidur balik. Rishi ni dengar bunyi pintu rumah tu macam dihentak kuat-kuat, macam ditumbuk. Macam tu lah agaknya, berkali-kali dung 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 macam tu lah, dan bunyi hentakan berselang-seli dengan suara perempuan melolong-lolong. Macam mana melolong tu saya tak pastilah, saya pun tak nak buat lah sebab tengah malam ni kan. Tak jadilah dia nak tidur tau time tu. End up dia melepak sampai ke pagi layan radio Tamil dekat guard post tu je, dan bunyi tu hilang lebih kurang time subuh macam tu tau. Sementara tunggu teksi datang tu, orang kata si Rishi ni pun pergilah ke rumah tu, orang kata kejap nak buat spot check lah. Orang kata tengok check up dia, dan tengok dalam lubang kunci tu balik semula, tapi tak nampak apa-apa lah. Orang kata sebab gelap lah dalam rumah kan. Dan tombol pintu pun dia check, orang kata depan belakang semua pintu tombol tu semua dia check, berkunci, okay, pas semua kan. So sebelum dia ataupun Rishi ni meninggalkan rumah tu, salah satu pintu dalam rumah tu dibuka dan dihempas kuat. Orang kata 3-4 kali. Boom. 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 Macam tu lah. Jadinya, dan Rishi cakap waktu tu, sumpah dia terdengar macam ada suara halus daripada dalam panggil dia tau. Abang. Abang. Dan waktu ni, Rishi ni tak ambil pot lah. Orang kata dengar-dengar macam tu lah, lantak lah kan. Dia terus pergi ke guard post tu. By then, baru dia faham tau kenapa
Abek tua tu ataupun dia punya majikan sekarang ni offer gaji sampai RM10,000 dekat dia. Ha, by the time dia punya orang kata dalam teksi dia ni, barulah dia perasan dekat pagar ada mailbox. Dekat mailbox tu ada tertulis rumah berhala titit. Ah, kan, jadi tak boleh nak cerita semua sekali lah. Jadinya lah, selepas cerita ni, orang kata saya dah dengar cerita daripada si Rishi ni. Orang kata berborak-borak dengan Rishi ni lah . Ha, untuk nak menjawab persoalan-persoalan anda semua yang mendengar cerita ni ya . So, rumah berhala ni tak semestinya kuil ataupun tempat sembahyang . Jadi, Rishi pun cakap rumah tu jarang orang kata ada orang datang kecuali dia punya majikan, si apek tua tu dan beberapa orang lagi lah. Daripada cerita Rishi ni, saya rasa rumah tu store tau. Ataupun tempat simpan patung-patung berhala. Dan mungkin nama rumah berhala ni digunakan untuk tujuan surat-menyurat, orang kata bil elektrik. Dan contoh paling obvious lah, sebab orang kata electricity kat situ masih ada, tak ada kena potong kan. Jadi saya pun tanyalah pada si Rishi ni pasal tutup suis pukul 2 pagi tu lah . Tapi si Rishi ni pun orang kata tak pernah lah orang kata nak terdetik nak tanya dekat apek tu tau. So it's a mystery lah on that part sampai sekarang ni lah. Itu salah satu cerita je lah. Ada lagi satu cerita pasal rumah tu. Si Rishi ni bukan berhenti kerja tau dekat rumah tu sebab berhantu ke apa, tapi diberhentikan ataupun dipecat lah disebabkan orang kata satu insiden yang berkaitan dengan keangkeran rumah tu juga. Jadinya lebih kurang tengah hari lah macam tu, si apek tua ni call si Rishi ni tau. Dan dia ingat nak kena marah tau, tapi ada alih si uncle ni okey je cakap dengan dia kan. Daripada suara apek tua tu lah, tak marah, orang kata lembut, relax je kan. Apek tu cakap kat dia lah, next time you jangan lupa switch off fuse box tau pukul 2 pagi kata tu. Dan bila dengar apek tu relax, dia cakap lah, Rishi pun cerita panjang lebar lah, orang kata apa yang terjadi. Tapi apek tu diam je tau, orang kata tak bagi respon kan. Yang paling pelik apek tu siap offer lagi, orang kata extra money, extra RM200 setiap minggu untuk sewa motor time weekend ni tanpa banyak soal lah. Orang kata si Rishi ni dengan girangnya tengah gembira, orang offer gaji lagi lebih. Teruslah cakap, okay bos, kata dia. Orang dapat gaji, naik gaji, siapa tak suka kan. Dah lupa dah terus apa yang nak ditanyakan tadi. Jadi hari berlalu tanpa sebarang kejadian lah orang kata kan. Dan Rishi ni pun bekerja macam biasa je dia kerja kan. Pada pukul 6 petang ni dia masuk kerja, layan lah orang kata layan radio Tamil kan, sambil main-main SMS. Kadang-kadang adalah geng dia datang-datang melepak kat depan rumah tu juga kan. Dan biasanya pukul 10 malam gitu dia dah start tidur dah, sampailah pukul 1:30 pagi. Bangun-bangun orang kata dan pukul 2 lagi nanti pergilah belakang tu untuk tutup Swiss fuse box tu kan. Dan sambunglah tidur balik sampai pukul 7. Weh, seronok kerja macam tak tidur kan. Macam tak kerja kata dia. Dan satu weekend ni si apek tu call ni lah, minta dia datang pagi sikit kata dia, sebab ada orang datang nak mesin rumput. So Rishi pun datanglah pagi tu, orang kata buka pintu gate bagai kan. So tunggu-tunggu adalah bangla ni dua orang datang dan tunggu dah siap-siap dah dengan mesin rumput apa semua. Dan masa ni Rishi dah orang kata tak pinjam motor member dah sebab dah dapat naik gaji lagi. Dia sewa kereta je setiap minggu tau. So lepas buka pintu gate ni, Rishi cakap dalam pukul 3 nanti dia akan datang balik tau. So kalau dah settle boleh pulang terus, orang kata boleh balik terus, you tak payah tunggu saya lagi. Dia macam berlagak bawah sikit lah So pukul 3 ni Rishi pun datanglah balik ke rumah tu. Dia pun sampai, dia tengok rumput-rumput kering berterabur kat datang orang kata kat laman tu tau, tak berkaut. Dan mesin rumput 2 biji ada kat situ, ada dekat parking bay rumah tu. Dan bangla-banglanya dia cari, hilang, tak tahu pergi mana kan. Dan disebabkan orang kata si Rishi ni tak ada kontak nombor bangla ni ke, ataupun bangla ni pun tak ada kontak nombor si Rishi ni, maka terpaksalah si Rishi ni menunggu diorang ni mana pula pergi Bangladesh ni kan. Lebih kurang pukul 4 barulah nampak batang hidung bangla-bangla ni kan. So Rishi ni orang kata marah-marah lah kan, sebab dia kena tunggu lama kat situ. So dia tanyalah, apa pasal tak settle lagi ni barang ah? Apa you hilang macam mana ni, kerja tak settle? Kadang-kadang marah lah tu kan. And then bangla-bangla tu pun tanyalah, tuan rumah ni sakit ke? Kata bangla ni, abang, ni rumah ada orang sakit ke dalam? Macam tu lah agaknya kan. So Rishi cakap lah,
Sakit apanya? Mana ada orang dalam rumah ni? Kata dia kan. Dan bangla tu cerita lah. Dia orang terdengar. Ada orang menangis kat dalam rumah ni tau. Dan mula-mula nangis macam biasa je tau. Tak lama lepas tu, dah start meraung-raung dah orang kata. Sakit-sakit macam tu lah agaknya eh. Rasa sebab salah lah dia orang ni kat luar ni nak buat kerja. Tapi bila orang kata kat dalam ni dah meraung-raung macam-macam kan. Orang dah macam sakit sangat rupa dia. Jadinya sebab dah orang kata takut lah si bangla ni. Katanya macam mengganggu privasi tuan rumah ni. Mana tahu kat dalam tu tengah sakit kan. Dia kat luar buat bising pula kata dia kan. Sebab lama sangat meraung ni, si bangla ni mulalah suspek yang ada something wrong tau kat dalam tu tau. Mana tahu orang kata orang kat dalam tu tengah cry for help ke, ataupun orang kata cuba nak minta tolong ke apa ke kan. So dua orang bangla ni pergilah ketuk pintu rumah tu kan. Abang, akak, ada orang dalam ke? Macam tu kan. Ini saya potong rumput sini. Tapi bila si bangla tu buat macam tu, lagi kuat meraungnya kat dalam tu. Dan bangla-bangla tu mulalah terasa orang kata aku ni mengganggu lagaknya kan, dengan bunyi mesin rumput yang diorang buat ni kan. So diorang decide lah untuk break sekejap, orang kata rehat sekejap. Dengan niat dia kata dia mungkin orang kat dalam tu akan cool down lah kejap lagi kan. So macam orang tu dah boleh bersantai-santai sikit lah, baru dia buat start kerja balik semula. Tapi bila suara yang menangis tadi tu tiba-tiba tergelak-gelak tau kat dalam rumah tu, dan dua bangla ni kan ambil keputusan kata dia, lebih baik kita belah dulu kata dia, tak payah stay lagi kan, belah 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 kata dia kan. Dah takut lah macam tu kan. Dan tunggulah orang kata sampai pukul 3 ni, time Rishi datang semula barulah nak sambung kerja. So Rishi cerita yang bangla tu cakap eh, masa menangis tu ataupun suara yang menangis tu suara perempuan. Tapi bila tergelak tu, kejap suara lelaki, kejap suara perempuan macam tu. Dan bukan macam ada dua orang yang tergelak tau, tapi suara satu orang yang sama ni macam bertukar-tukar jantina macam tu tau. Kejap keras, kejap kasar, kejap lembut, suara dia macam tu tau. Jadi si Rishi ni pun pergilah ketuk pintu tu. Hello? Hey, ada orang ke dalam? Si Rishi tu tanya je, buat-buat macam belagang macam tu lah kan. Kata-kata macam berani kan. Dan seperti yang dah kita semua jangka, tak ada pun jawapan daripada dalam tu. Dan lepas marah-marah, orang kata, you ni kan. Dia marah bangla tu kan. You orang lah, ini macam ke kerja apa tu. Macam belagak bos gitu, ada membebel dekat bangla tu. Lebih kurang dia membebel kan. Dan bangla-bangla tu pun buatlah balik kerja tu. Kasih settle lah kerja dia orang ni. Dan balik. So, pagi tu si Rishi ni singgah rumah lah macam biasa. Orang kata nak tutup Swiss fuse box tu tau. Dan sebelum nak belah tu, si Rishi ni dia rasa curious lah. Orang kata dengan cerita bangla-bangla tadi ni eh. So, dia pun cari batu keliling mana-mana batu, mana batu. Okay, jumpa pun batu kan. Dan baling ke atas bumbung rumah tu beberapa kali. Dia baling lah 2-3 biji agaknya batu ke atas tu kan. Dan lepas dah confirm nothing, tak ada apa-apa pun kan. So dialah masuk balik dalam kereta ni. Orang kata nak balik, barulah nak tutup pintu kereta tu, pintu kat dalam rumah tu dihempas kuat tau. Boom. Macam tu sekali tau. Dan Rishi keliling rumah sekali lagi. Orang kata buat check up tau. Check fuse box, okay dah tutup, semua tak ada masalah. Check pintu depan, okay berkunci ngam. Pintu belakang pula, dia pergi pusing pintu belakang. Okey ngam, semua kunci. Kemudiannya ditinjau lah kat tingkap dapur tu. Orang kata tingkap yang stained glass tadi yang ceritakan dia nampak ada makhluk tu kan. Sambil tinjau-tinjau, di sini menyuluh lah ke dalam dengan lampu suluh kan. Dekat sinki tu adalah yang apa yang dia nampak kat situ kan. Kat sinki ada beberapa pinggan dengan cawan plastik tau kat situ. Dia panjangkan lagi suluhan dia ataupun ke dalamkan lagi suluhan dia. Daripada dapur ni terus ke ruang tamu tau. Dan menurut Rishi waktu tu, dia nampak ada satu lembaga hitam tau. Bentuk badan tu kalau diperhatikan kan, macam bentuk badan manusia tau. Sedang mencangkung je tau. Dan sekali lagi, lihat pada mulanya, Rishi ingatkan benda tu perabot tau. Dan tiba-tiba, perabot tu, perabot tu dalam kurungan lah, mula berayun tau macam ni. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dan masa tu Rishi ni yakinlah ada orang dalam rumah ni agaknya. Sebab bagi dia eh, kalau rupanya tu macam orang, bentuk badan dia pun macam orang, so orang lah, takkan binatang pula kan. So
Lagipun benda Allah tu ada kaki dan hantu mana ada kaki, kata dia kan. So Rishi ni pun ketuk-ketuk lah tingkap tu. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Pakai cota dia kan. Dan makhluk tu tak menjawab pun tau. Dan terus orang kata rocking. Kan dia ke depan, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Gitulah eh. Dan tanpa buang masa, Rishi ni pun sampai orang kata ambil handphone dia. Dan cuba call apek tua ni. Orang kata dia punya majikan ni tau. Mula-mula tak diangkat tau. Dan Rishi call lagi, call lagi, call lagi. Sampailah orang kata uncle ni pun angkat lah. Dan seperti biasa lah, bila uncle ataupun dia punya majikan ni angkat telefon, of course dia akan marah-marah punya, confirm. Sebab dia ingatkan si Rishi ni lupa lagi kali orang kata tutup Swiss fish box tu kan. So bila dia kena marah-marah ni, so Rishi ni melantarkan lah. Dia tak endahkan pun eh, orang kata apek tu bebel. Rishi beritahu direct je. Dia beritahu dekat orang kata, dekat uncle tu, uncle, ini rumah dalam ada orang tau, kata dia. Macam tu lah. Dan dia sekarang ni, saya sekarang tengok benda tu. Ada dekat dalam rumah sekarang ni, kata dia sekarang tengok. Jadi Rishi ni masih ingat tau, apek tua waktu tu hanya mengeluh, haiya ibu ni, macam tu lah. Dan lepas tu terus tak bersuara lagi tau. Lama je apek tu senyap je kan. Dan sampai Rishi cakap tau, hello, hello, bos, hello, bos. Lepas tu uncle tu sambung balik tau, Rishi, you switch off the board already ya? Kata macam tu lah. Uncle tanya, Rishi, you sudah matikan tu switch belum? Lepas tu Rishi cakap, yes bos. Sudah bos. Kan? So maksudnya uncle tu cakap dengan Rishi, dah, you sudah switch off tu, pergi balik lah. Dan ketenangan daripada suara apek tu buatkan Rishi ni lagilah nak tahu pasal benda yang ada dalam rumah ni sebenarnya tau. Dan dia pun cuba bakar-bakar lain sikit lah kan, sebab nak tahu apa benda tu sebenarnya kan. Bos, I call the police, okay? Kata dia, orang kata nak bakar line kat dekat punya bos dia lah. Terus melompat apek tu lah, orang kata. Dan terus warning lah. Orang kata terus marah lah apek tu. Dia kata dia warning Rishi supaya tak mengada-ngada. Janganlah, orang kata, kau nak telefon polis lah bagai, kata dia kan. So Rishi paksa juga apek tu untuk cerita apa kes sebenarnya rumah ni kan. Dan orang kata dia justified dengan argument tu. Dan yang ikut agreement, Rishi guarding rumah ni tak ada orang kan. Patutnya begitu. Sampailah apek tua-tua orang kata dah give up dah nak argue dengan si Rishi ni. Dan dia pun cuma bagi tahu, dia pun tak begitu tua lah. Dia cuma bagi tahu itu security guard untuk dalam rumah, you tak payah risau. Kata apek tua macam tu lah. Walaupun masih tak puas hati dengan jawapan yang diterima daripada dia punya majikan ni, Rishi ni orang kata dah malas lah nak panjangkan isu-isu ni kan. So lagipun dia nak balik tidur dah time tu kan. Dia suluh lagi ke makhluk tadi tau. Sebaik saja dia letak telefon, dan hanya lantai simen je yang kelihatan lah. Dia suluh-suluh dalam tu, tak ada apa-apa. Dan Rishi cuba suluh seluruh ruang dalam rumah tu untuk mencari makhluk yang mencangkung tadi tu. Tapi bunyi tapak kaki berlari tau dekat lantai, kedengaran di bahagian bilik. Macam tu lah agaknya eh. Berlari eh. Jadi Rishi pun dekatkan telinga dia ke tingkap, dengar pun kat tingkap tu. Dan dia dapat dengar dengan jelas tau bunyi pintu tu dibuka. Dan bunyi om jalan, jalan. Dan bunyi sesakan seseorang menghempaskan badan ke tilam. Macam mana bagian ke tilam tu, macam tu lah agak bunyi eh. Kemudiannya ada ketukan dekat tingkap dapur tu tau. Dan waktu tu Rishi dengan pantas tau menuju terus pergi ke tingkat dapur tau. Bila Rishi sampai ke tingkat dapur ni, astaghfirullahaladzim. Dia kata dia terus nampak ada satu wajah dekat bahagian transparent kat tingkap yang dapur tu. Dia ada frosted glass kan. Orang kata glass yang macam tak nampak dalam bahagian tengah, tepi tu bahagian transparent tu kan. Dekat bahagian transparent tu, tingkap tersebut tu, ada mata makhluk yang terpaku kat situ. Orang kata memandang tepat ke arah Rishi dengan mengikut aja pergerakan si Rishi macam tu kan. Dan si Rishi ni pula orang kata boleh pula dicabar benda Allah tu kan, kata dia. Dia panggil, wey, oi, wey. Macam tu kan. Si Rishi ni kalau kau nak mencabar benda tu kan, dia ajak benda tu keluar pakai tangan. Orang macam nak bergaduh gitu, kata dia kan. Macam tu. Tiba-tiba makhluk tu tekap mulut dia tau, ketingkap. Macam tu lah agaknya eh. Sambil menganga. Dan Rishi cakap lembaga tu tak ada gigi, gusi je yang melekap sambil lidah dia, kata menjilat-jilat cermin gitu tau.
Astaghfirullahaladzim. Dan buat pertama kali si Rishi ni berasa takut tau. Takut dia tu sampai kaki dia macam dah kena kunci dah. Sampai tak boleh nak bergerak kaki dia. Dan dia ni jatuh ke belakang dia. Dan Rishi cakap, yang paling seram, bila pintu dapur, orang kata tombol pintu dapur tu macam orang kata diputar-putar daripada dalam. Macam ada orang cuba nak buka daripada dalam tau pintu tu. Dan masa ni si Rishi ni orang kata dah terjerit-jerit lah minta tolong. Oi, tolong. Tak kisahlah orang kata tak ada orang dengar ke, ada orang dengar ke. Jadi orang kata sebab dah si Rishi dah takut yang teramat sangat dah. Sebab tu tuan. Dan dia paksa kaki ni bergerak. Sebab kaki dia dah macam tak boleh gerak. Dia terpaku dekat situ kan. Sampai orang kata memanglah nak tak nak sampai merangkak-rangkak dekat situ kan. Bila si Rishin dah boleh bergerak di situ, Rishin pun lari terus pergi ke kereta. Dan cepat-cepat orang kata start kereta. Vroom. Tinggal orang kata tinggal ke rumah dia kata. Pintu gate tak kunci. Dan Rishin waktu tu dah tak peduli langsung dah. Dan semenjak daripada hari tu kan, Rishi ni dah tak berani dah orang kata nak dekat dengan rumah berhala tu. Dan cuma lepak dekat post guard dia. Orang kata sebab orang kata dia kerja kan, memang kena lepak kat situ lah kan. Dan setiap kali kena, orang kata kena tutup Swiss box tu, dia layan whisky dulu. Dia mabuk-mabuk kepala otak dia dah masuk semua dalam kepala otak. Orang kata dah hilang perasaan. Barulah si Rishi ni pergi tutup Swiss tu, kata dia. Dan bagaimana Rishi ni boleh dipecat kan? Orang kata kerja gaji besar-besar ni kan kena pecat lah. Macam mana nak dia kena pecat eh? Okay, bermula sekitar 6 bulan macam tu. Sebelum hari terakhir si Rishi ni bekerja kat situ, masa ni Rishi cakap dia dah mula slacking off lah eh. Kat situ, masuk kerja dah start lambat. Pukul 3-4 pagi dah cabut balik. Awal lah baliknya kan. Tapi walau macam mana malas pun, dia tetap tak pernah lupa untuk tutup Swiss fuse box tu lah eh. So apek tua ni dah beberapa kali dah bagi amaran. Orang kata amaran terakhir untuk beberapa kali lah pada si Rishi ni. Gara-gara tidak professional lah si Rishi ni kan. Tapi setakat gecak-getak macam tu je lah eh. Apa yang membuatkan si Rishi ni rasa takkan kena fired ni adalah disebabkan bos dia ni terdesak. Dia rasa begitulah eh. Bos dia ni terdesak agaknya memerlukan khidmatan pengawal keselamatan ni. Dan jika dia ni diberhentikan, tak ada siapa akan menggantikan ataupun menjaga rumah dia ni. Macam tu lah yang dia rasa. Siapa yang sanggup? Kata dia. Gaji RM20,000 pun belum tentu ada orang nak kan. Ada. Jangan kata tak nak. Sekarang rakyat Malaysia ramai yang susah kan. Dan masa ni juga Rishi orang kata dah beli motosikal dah kan. Gaji dia besar kan. Ikutkan dia nak saving je gaji dia tu. Orang kata yang banyak tu kan memang nak saving. Tapi orang kata bergaduh dengan driver van punya pasal, mamat driver ni kaki report ke bos, kata dia. Terpaksalah beli motor. Dan sejak ada motor ni, Rishi ambil duit gaji dia from this young Chinese lady ni. Orang kata macam mungkin PR ke PA bos dia ni lah dekat rumah area Duta Mas kan. Kalau dulu driver van ni tolong pas duit kat dia ni setiap pagi, maksudnya ambil si Rishi ataupun hantar Rishi ni balik ke rumah ni, ambil daripada tempat kerja hantar balik ke rumah, time tu juga dia pas gaji. Tapi sebab dah ambil sendiri, so gaji Rishi ni daripada hari-hari ni dah tukar jadi ke gaji bulanan lah. Dan Rishi lepas kejadian penampakan tu, dia dah tak ada mood dah nak kerja kat situ tau. Dan sampai bangun tidur pun rasa macam nak lempang orang dulu. Mengenangkan berapa jam lagi nak masuk kerja. Itulah alasan si Rishi lah orang kata. Kalau ikut pemahaman saya, saya tengok-tengok ataupun saya baca cerita, saya dengar cerita ni, si Rishi ni orang kata sebenarnya dia dah naik tocang sebenarnya. Dia dah rasa macam tak ada orang nak kacau dia. Dia pun kerja tak siapa-siapa pun yang nak monitor dia kat tempat kerja kan. Orang kata dah setahun lebih dia ni bekerja kat situ, Rishi baru tahu yang dia lah orang kata satu-satunya security guard yang ada dekat rumah tu. Jadi dia ni pernah berborak tau dengan fellow security guard yang bekerja dekat rumah-rumah yang berdekatan dekat area situ juga. Dan orang tu cakap rumah tu setahun dia memang tak pernah orang kata berjaga pun. So si Rishi ni adalah cucuk lah sikit orang tu kan. Orang kata nak panas-panaskan lain kan, kot-kot ada urban legend ke pasal rumah berhala tu kan yang dia tak tahu. Tapi tak ada pula orang tu cakap tempat kerja si Rishi ni berhantu ke macam mana. Macam tu lah orang kata, just memang tak ada penghuni je lah kat situ. Dan pada satu malam, si bos atau orang kata bos si Rishi ni, apek tua dia lah eh, datang ke rumah tau, naik dengan Mercedes Benz S-Class dia tu, ditemani dengan beberapa orang lagi tau.
Kereta kancil yang selama ni tak pernah bergerak kat dalam rumah tu, yang saya kata tadi pagi awak mula-mula tu dia ada dekat garaj parking kereta ni, dipandu keluar daripada rumah ni. Dan Rishi cakap ada dua orang middle age Chinese woman pun ikut sekali tau, bawa dulang, kelihatan seperti macam makanan dengan kedengaran seperti upacara turun menurun tau, macam menurun lah, berlangsung dekat dalam rumah tu, dekat depan pintu rumah tu. Dan bau colok menyengit sampai ke pusgat, kata Sri Chi ni, dengan asap dia penuh satu kawasan rumah tu tau. Rumah berhala tu ataupun kawasan yang Rishi jaga tu terang benderang tau malam tu, dan hampir sampai ke tengah malam ni, orang kata ada aktiviti di situ lah, barulah lampu ditutup semula macam tu. Dan sebelum diorang ni beredar, bos ni minta si Rishi ni datang tengah hari besok, kata dia. Dia kata dia nak datang angkat barang, kata dia. Dan keesokan hari dia, Rishi pun datanglah ke rumah tu waktu tengah hari tau, seperti yang telah diarahkan oleh bos dia lah. Bos pun sampailah dengan lori satu tan. Dan dalam lori tu ada beberapa orang pemuda Cina lah. Orang kata berborak-borak lebih kurang macam tu, orang kata bagi arahan gitu gini kan. So bos Cina pun meninggalkan kawasan rumah dengan Mercedes dia, dia pun jalan lah. Dan sebelum tu dia sempat cakap pada Rishi ya, supaya monitor orang-orang ataupun orang Cina-Cina ni lah, orang kata apa yang dia buat kat situ. Dan pertama kalinya, buat pertama kali dan julung je kalinya, Rishi ni diberi kebenaran untuk masuk ke dalam rumah tu lah. Tak pernah masuk ni kan, first time dia masuk. So Rishi ni pun masuklah ke dalam rumah tu, dan benda pertama yang Rishi nampak adalah dulang-dulang berisi dengan sisa-sisa makanan lah, kulit-kulit limau mandarin macam tu, dengan botol-botol bir kosong kat atas lantai. Rishi pun fikir agaknya bos aku dengan kawan-kawan dia, dengan anti-anti Cina semalam tu, berpiknik agaknya dalam rumah ni, kata dia malam tadi. So benda kedua pula yang si Rishi ni nampak adalah isi ni dalam rumah ni, orang kata isi rumah ni penuh dengan patung-patung berhala tau. Daripada yang besar lengan ada, sampailah ke besar sampai ke bumbung tau. Dan untuk pengetahuan semua Rishi cakap rumah single story tu tak ada ceiling tau, dan boleh dia masuk juga ke setiap bilik yang ada dalam tu tau. Dan seperti apa yang dilihat dia, dalam bilik tu penuh juga dengan patung-patung berhala. Dan patung-patung berhala yang besar, ada yang dibuat daripada tembaga dan daripada mama, tapi yang kecil-kecil tu bersepah-sepah atas lantai, dan kebanyakannya dia buat daripada solid gold tau. So untuk menjawab orang kata persoalan yang bermain, mungkin bermain di minda anda sekarang semua kenapa si Rishi ni diubah jadi security guard dekat sana ni? Dan menurut pendapat saya lah mungkin untuk menjaga patung-patung ni lah patung Dewi Kuan Yin emas ni lah kot kan. Saya rasa macam tu lah agaknya. So saya rasa patung Dewi Kuan Yin lah tapi Rishi ni tak cakap lah orang kata patung apa kat situ pun kan. Jadi paling misteri ni bilik di mana Rishi ni terdengar bunyi tapak kaki yang malam tu kan, dan orang bagi atas katil tu kan, tak ada katil pun dalam bilik tu. Yang ada cuma tembikar-tembikar hitam tau, bertempik dengan kertas merah dekat situ. Dan dalam tembikar pun ada pasir pantai yang dicucuk dengan beberapa batang colok separuh terbakar. Dan pemuda-pemuda Cina ni pun angkatlah beberapa patung tembaga naik atas lori lah dan disebabkan saiz, dan adalah beberapa patung yang kena dibaraikan dulu sebelum naik ke atas lori. Mungkin terlalu besar, nak kena cabut-cabut ke dulu. Dan itu saya tak pastilah maksud dibaraikan tu kan. Jadi style dia orang ni, saya bila tengok-tengok budak-budak Cina yang ada dekat sini ni ataupun yang tolong bos dia ni, style dia orang ni macam macam Cina-Cina gangster tau, dengan rambut oren bertatu-tatu penuh badan kan, dan bertindik dengan kuku jari kelingking panjang bagai kan. So saya refer diorang ni sebagai abang lah. Abang kan biasa macam tu kan, orang-orang kampung kan. Jadi salah seorang daripada abang ni tiba-tiba memaki hamun tau, macam terjerit-jerit tau. Ingatkan orang kata dia ni bergaduh antara diorang ni, tapi bila Rishi tengok abang ni marah-marah kat salah satu patung tau, yang pelik je waktu tu abang lain semua relax je, macam tak ada apa-apa pun kan, macam tak ada apa-apa terjadi. Dan diorang pun teruskan kerja-kerja diorang ni macam tak ada apa-apa. So bila si abang yang panah barang ni dah cool down, Rishi tanya, "Bos, apa pasal? Lu taklah nampak kah?" Itu Cina tu cakap macam tu. Rishi tanya apa pasal. Jadi Cina tu cakap, "Lu tak nampak ke? Nampak apa?" So tu, itu tin main-main belakang tu patung ah. "Lu taklah nampak kah?" Cina tu cakap macam tu lah. So, Rishi tengoklah dekat patung tu. Dan apa yang Rishi nampak adalah
makhluk bergurau yang dekat dapur tu hari tu kan, tengah main hide and seek tu kan, yang dekat pintu, orang kata dekat dapur punya tingkap tu kan, dekat belakang patung. Orang kata benda tu ada dekat belakang patung tu lah, main sunyi-sunyi. Dan first time jugalah Rishi nampak muka benda Allah tu tau. Rishi cakap kalau kat luar, mesti dia ingat benda tu pengemis tau, sebab rupa dia memang muka dia macam muka orang betul tau, dan makhluk tu macam muka orang tua macam tu. Dan dan rupa dia ni tak terurus lah, dengan rambut hitam panjang dia menggebang dia kan. So bila Rishi dan dan makhluk tu kata lock eyes, bertentang mata gitu, dia panggil-panggil Rishi ni, sebab malam tu Rishi panggil woi 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 gitu kan. So Rishi, bila makhluk tu pandang Rishi, Rishi makhluk tu pula cakap oi 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 oi, macam tu lah agaknya kan. So adalah seorang abang lain ni pergi simbah air pakai baldi kat situ, dan sepantas kilat tau benda tu terus panjat panjat dinding tu, masuk kat celah-celah frame bumbung tu, orang kata terus hilang daripada pandangan tu. Jadi Rishi tak banyak borak tau dengan geng-geng abang ni, sebab diorang pun buat hal diorang je waktu tu kan. Dah senja, barulah selesai diorang punya kerja memunggah-munggah atau mengangkat pada patung ni, masukkan ke dalam lori. Dan salah seorang daripada abang ni bagi kunci rumah dekat Rishi dan beritahu, nanti bos datang ambil lah, you nanti ini kunci you pegang dulu. Macam itulah. Dan saya pun ada tanya Rishi, kau tak takut ke Rishi tengok hantu tu? Dan Rishi cakap, time tu siang pun ramai waktu tu. Jadi bila dah tengok rupa benda Allah tu yang tak menyeramkan langsung, nak takut apanya, kata si Rishi ni lah. Cewa action si Rishi ni kan. Jadi anyway, daripada sehari bertukar seminggu, seminggu bertukar ke sebulan, dan kunci ni masih lagi dekat laci pondok pengawal si Rishi ni tau. Dan Rishi pula semakin ramai partner security guard dia yang tak belak bertauliah berteman dia ni setiap hari, berkat daripada gibang dia dekat kawan-kawan dia yang dia kata, tempat kerja aku ada hantu weh, korang nak jumpa tu ambillah datang sini, kata dia. Gitulah kat je kan. So mula-mula semua bertenggek dekat post guard je tau, dan lama-lama dah ada yang suggest tau, orang kata, jom kita pergi minta nombor ekor ke hantu ni, kata dia kan. So Rishi ni of course lah tak bagilah kan, kau jangan buat pasal, ni kan tempat kerja aku, sebab kan tak pasal-pasal aku kena buang kerja, kata si Rishi ni kan. Adalah 2-3 orang pergi round-round, orang kata rumah tu pepagi buta, dan ada yang cakap ada nampak vampire, orang vampire pula kau, dan ada cakap tak ada apa-apa pun. Dan sampailah satu hari ni, malam tu si Rishi ni sakit perut tau, dan jamban dekat toilet post guard tu dah rosak kan. Jadi dah tahi sampai bertakung lah, kata dah berhari-hari tak flush. Dan sampai Rishi cakap dia kencing pun kat longkang depan rumah tu je, dengan terpaksanya lah. Dia kata dia minta member-member dia ni jaga kejap guard post tu kan, sementara dia ni nak balik rumah, orang kata berak kat rumah. Sebab gas station semua akan kunci toilet lepas business hour. Jadinya Rishi pun pergilah balik rumah menyelesaikan hajat dia tadi kan. Bila dia dah selesai hajat, dia pun balik semula lah, orang kata, ke tempat kerja ataupun guard post dia dekat rumah berhala tu tau. Dan tibanya bila dia sampai dekat situ, guard post tu kosong babe, dengan pintu rumah terbuka tenganga besar, seorang pun tak ada. Dan dia tengok kunci rumah tergantung dekat lubang kunci rumah tu. Apalagi panik lah si Rishi waktu tu. Dia pun tak tengok pun dalam keadaan dalam rumah tu, dengan cepat-cepat kunci tu dia kunci balik semula sebelum telefon kawan-kawan dia. Lagilah kurang asam, kata dia kan, sebab bila dia call kawan-kawan dia yang konon-konon nak tolong jaga guard post ataupun tempat kerja ni tadi, seekor pun tak angkat call, kata dia. Dah lah tu switch box pun tak switch off time tu, padahal dah berulang-ulang kali pun si Rishi ni ingatkan kawan-kawan dia minta tolong tadi supaya jangan lupa switch off fuse box tu pukul 2 pagi. So Rishi pun settlekanlah kerja lebih kurang, dan macam biasa tuang kerja pukul 4 pagi dah bergambus lah si Rishi waktu tu. Dan pagi tu juga si Rishi pergilah cari kawan-kawan dia yang semalam melepak dengan dia ni, jumpa salah seorang tu, dan dia cerita apa yang terjadi malam tu tau. Jadi cerita dia macam ni tau, lepas si Rishi balik ke rumah ni, kan, member seorang yang kata hero, paling terpaling hero sekali kat situ, cadangkanlah, guys,
jom kita masuk dalam rumah ni lah. Kita tengok apa orang kata, kita pergi minta nombor ekor ke apa kan. Ha, inilah peluang dia. Si Rishi ni tak ada. Jom kita buat buat kita punya kerja, kata dia kan. So, sebelum tu salah seorang jadi runner kejap lah. Orang kata pergi beli roti, beli cikedis, beli beer kat 7-Eleven Konon-kononnya nak bagi orang kata imbal balik ataupun nak bagi serahan lah macam tu. Bagi hadiah pada datuk konon-konon gitulah untuk untuk penunggu rumah tu. So, si hero ni lah orang kata pergi curi kunci daripada laci laci si Rishi ni, buka pintu dan susun makanan dengan bia tu kat lantai tau. So semua duduk je kan, tunggu sambil-sambil tunggu dekat hall rumah tu tau. Bilalah nak keluar ni, bilalah nak keluar tu ni lah, kadang-kadang begitulah. Dan dah macam 10 minit, 15 minit tak ada, 20 minit pun tak ada. So si hero ni pun pergilah ke salah satu bilik tu seorang-seorang tau. Dan tiba-tiba waktu tu si hero ni menjerit, ah tolong tolong, macam tu dengan lari lintang bukan keluar daripada rumah tu. So bila si hero ni pun dah macam tu, yang semua orang kata pengikut-pengikut dia ni pun orang kata ikutlah sekali lari bersama-sama. Dan bila start motor semua dan cabut semua, sekali saing semua serentak. Dan Rishi tanya, korang ada ambil apa-apa tak? Memikirkan kalau lah hilang atas satu pun patung Dewi Kuan Yin tu, orang kata patung emas dalam rumah tu, memang matilah dia ni, astagfirullahaladzim kan, jahanam lah dia kan. Kata dia kena lauk dengan bos ni sekarang. Dan mamat tu cakap, tak ada ambil apa pun bang, ini kita tak ada ambil apa-apa pun. Tapi si Rishi ni tak puas hati juga tau. So dia pun pergilah cari yang dikatakan hero sangat tadi tu kan. Dan pergi selepas dia tampur-tampur muka orang tu, kepala mamat tu beberapa kali, barulah orang kata dia tanya lagi sekali, kau ada curi apa-apa tak? Si hero cakap, masa dia masuk bilik tu, dia tak sempat nak buat apa pun. Dia kata dia dah ternampak ada lembaga hitam bertinggi dekat patung berhala ni sambil jeli lidah tau. Dan apa yang diingat lepas tu ialah tercicit-cicit dia lagi sampai terkincit dalam seluar. Dan waktu tu di sini tension lah kan, dia tahu mesti dalam rumah sekarang ni tempat dia punya kerja ni, oi bersepah lah budak-budak ni punya kerja kan. So dan yang paling dia stres ialah waktu tu pintu rumah tu terbuka tau pagi tu, tanpa Swiss fuse box tu ditutup tau. Jadinya nak tak nak dia kena jugalah orang kata masuk ke dalam tu untuk bersihkan kotoran ataupun sisa-sisa yang ditinggalkan kepada kawan-kawan dia yang tak guna ni. Jadinya Rishi singgahlah rumah tu sekitar pukul jam 11 pagi macam tu. Dan masa tu tengah hari tau, tengah tegak matahari kat atas kepala ni. Dan si Rishi ni harap orang kata siang-siang buta ni tak adalah sebarang gangguan. Perlahan-lahan dia buka pintu. Bila dia buka pintu, seperti yang dinyatakan sebelum ni, sekering-kering hati si Rishi ni, dia still tak berani tau nak masuk rumah sebab dia dah nampak kan sebelum ni kan. So, tin-tin bia dengan plastik-plastik cekedis bergelimpangan ke atas lantai tau. Dia tarik nafas dalam. Dan Rishi pun masuklah ke dalam ruang tamu kat rumah tu. Dikala dia tengah pungut semua-semua orang kata barang bersama sepah kat dalam tu, dia berasa ataupun dia perasan tau, patung-patung tu semua tergolek-golek kat atas lantai. Alamak, ini misi semua kerja si hero yang tadi tu lah kan, main langgar je time lari dari malam tu kan. Dan satu-satu dia tegakkan balik, kena kemas balik lah kan, jangan sampai kantul kan. So Rishi ni cakap tak adalah sebarang gangguan pun waktu dia kemaskan dalam rumah tu pada kali tu lah. Dan malam tu bermulalah siri-siri gangguan yang agak ataupun yang ekstrim lah pada Rishi ni. Dan dalam pukul 8, pukul 9 malam macam tu, time Rishi tengah melepak dekat post guard ni, layan radio Tamil lah, kata Ranggali lah, Ronggoli, tak tahulah radio Tamil tu apa, time highway radio kan macam tu lah kan. Ada suara betul-betul kat luar tingkap guard post je tau. Suara tu macam, Oi. Macam tu lah Terkejut si Rishi ni. Dan sebaik dia tengok kat tepi tingkap kan, ada separuh wajah yang amat-amat dia kenali tau. Dia capainya cota, dia berlari keluar pondok guard tu dengan niat orang kata nak pukul makhluk tu. Tapi bila keluar tengok, tak ada apa-apa kan. Mengemang babe. Dan sejak daripada situ si Rishi ni feeling tau, macam setiap kali ada je benda macam tengah tenung dia daripada luar tingkap guard post dia. Memang rasa tak senang hatilah cerita dia kan. Dan setiap kali si Rishi ni pergi ke belakang rumah nak tutup Swiss fuse box tu kan, daripada jauh dia nampak tau ada lembaga hitam terbungkuk-bungkuk berdekatan dengan pagar dawai yang mengelilingi kawasan rumah ni.
I think most of you have guessed lah, itu hantu woi-woi tu agaknya kan. Mungkin lah dah keluar daripada kandang ataupun daripada rumah tu, Rishi boleh tahan lagi setakat gangguan time kerja tau. Ini kalau dah sampai ikut balik ke rumah, kat bilik time nak tidur je, ternampak kelibat tau. Woi-woi ni ada kat sudut dalam, sudut dalam bilik, dalam bilik dia tu lah. Time nak mandi, ada panggilan woi-woi daripada luar tingkat bilik air tau. Dan paling parah sekali, time nak berak pun dia kena woi-woi ni juga kan. Si woi-woi ni boleh duduk skodeng je kau dekat jeriji atas pintu jamban tu. Ui, seram babe. Dah orang kata tak tahan sangat waktu tu dengan gangguan-gangguan tu Si Rishi ni pun ambil keputusan untuk come clean lah. Orang kata nak berterus terang dengan majikan dia lah. Hari Ahad terakhir, dia ni pun berterus terang dengan Amo yang tukang pas duit gaji dia tu. Nak beritahu bos dia ni, dia takut kena ganyang pula dengan bos dia kan. Sebab bos dia dah tentu-tentulah garang kan. So orang kata mungkin lah si Amo ni hati dia lembut sikit lah perempuan konon-kononnya. Lepas lah si Ziki ni cerita daripada A sampai Z apa yang terjadi. Sangkaan dia ni yang Amoy ni konon-kononnya berhati lembut, jauh melisit babe. Sebab dekat sejam dia kena maki hamun dengan si Amoy ni. Tengah panas dekat depan, tengah-tengah panas tu dekat depan gate rumah kena marah dengan Amoy tu. Lepas Amoy tu telefon bos tu, dia suruh Rishi pergi tunggu dekat guard post tau. So bos pun datang, tunggulah si Rishi dengan berdebarannya waktu tu kan. Sampai sahaja Mercedes warna silver bos dia punya ni parking di depan pagar. Bos tu keluar, meluru dia kan, keluar terus tampar si Rishi ni berkali-kali sambil maki-maki hamun si Rishi ni dekat guard post tu kan. Dekat belakang ni ada beberapa orang lah, orang kata Chinese, elder Chinese man lah, orang lelaki tua Cina macam tu lah. Tengok kan je kan, si Rishi ni dah macam budak-budak kena rotan kat sekolah macam tu lah. So bos suruh bagi kunci balik, kunci rumah tu, bagi kunci balik kepada dia lah. Dan tunggu dekat guard post tu je, sementara dia yang dengan yang lain ni masuk ke dalam rumah tu. Dan lebih kurang sejam dia orang masuk dalam rumah tu, Apek tu keluar tau, datang balik ke pondok pengawal. Di sini diperintahkan untuk berambus sekarang juga. You belah, you angkat, you punya barang semua, you keluar dari sini, tak payah datang lagi. Tanpa banyak cakap, di sini pun start motor dan pulanglah ke rumah. Dan sejak daripada itu, tak ada lagi gangguan daripada woi-woi-woi ke apa benda ke. Dan dari minggu itu juga, si Rishi ni beli tiket flight balik ke Nepal. Dan lepas daripada 3 tahun daripada time tu, si Rishi ni barulah datang balik ke Malaysia dan bekerja di universiti yang saya belajar sekarang ni. Dan begitulah al-kisahnya berkenaan dengan kisah pengawal. Macam mana anda rasa kisah ni? Menarik tak? Dan pengawal-pengawal keselamatan yang ada pada saya, dia orang ni bekerja dengan satu kerja atau petugas yang sangat mencabar tau. Kita tak tahu apa yang dia orang pengalamankan, apa pengalaman dia orang waktu tempat suatu kerja. Sebab kebanyakan dia orang ni kerja pada waktu malam, time orang semua tengah tidur, kerja dia nak berjaga. Jadi begitulah. Saya harap anda semua suka dengan cerita kali ini dan enjoy dengan kisah-kisah begini. Baiklah sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia dengan lafaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.